Kembali lagi di YouTube channelnya aku, masih sama Ria. Jadi guys, karena di tempat aku harinya agak mendung dan hawa-hawanya itu agak dingin, jadi aku mau makan mie. Tapi ini mie yang gak biasanya dimakan, sejenis kayak mie yang itu. Tapi ini mie kalau di orang pecinta Korea pasti tahu mie itu. Nah, aku mau makan mie ini guys. Kenapa aku mau makan ini? Karena aku suka ngeliat tampilannya karena kalem gitu nih. Ini namanya Korean Claypot Ramyun. Kalau darinya sih memang dari Korea. Yang pastinya ini halal buat dimakan karena ada logo halalnya guys, jadi aman buat dimakan. Dan aku mau mencoba dan aku mau berbagi gimana sih enaknya makan ini secara virtual sama kalian. Dan kali ini aku bikin mie ini pakai ini guys nih. Ini tuh panci kesayangan aku. Kenapa aku bilang panci kesayangan aku? Karena aku beli panci ini dengan gaji pertama aku guys, makanya banyak tambal-tambalan kayak gini. Dan kalau masak di panci ini itu kalau menurut aku pasti enak. Makanya aku mau masak ini, masak mie-nya itu nanti di sini dan aku mau makannya langsung di sini. Mau tahu keseruannya? Selanjutnya di video aku ya. Tapi sebelumnya aku mau ngingetin bagi yang belum subscribe, kalian bisa subscribe YouTube-ku biar kalian bisa terus ketemu aku dan makan apa aku selanjutnya. Oke, nggak usah nunggu lama, aku mau masaknya dan kita langsung coba sama-sama. Oke, 1, 2, 3, check it out. Kita tuangkan air ke dalam panci ini ya, secukupnya aja airnya buat merebusnya nanti. Habis itu kita hidupkan kompor deh supaya airnya cepat mendidih. Dan tunggu deh sampai airnya mendidih kayak gini nih, dia bergetar. Oke deh, airnya sudah mendidih, mari kita buka mie-nya dari bungkusnya, karena kalau dimasukin dengan bungkusnya itu nggak mungkin bisa dimakan ya guys. Dan ini dia, nah bentuknya bulat kan, dan dicelupkan deh ke dalam air yang mendidih ini dan mari kita aduk. Terus kita aduk-aduk deh sampai rata masaknya. Aduk, aduk, aduk. Dan kita masukkan deh sayurnya supaya mempercantik makanan ini ya guys. Dan kita aduk-aduk lagi deh. Aduk, aduk. Kalau sudah tampilan kayak gini kompornya dimatikan ya. Kalau aku masukin lagi sih daun bawang supaya terlihat menarik gitu makanan aku nanti. Oh iya, daun bawang yang aku potong-potong ini aku ambil langsung dari kebun aku, jadi kelihatan segar gitu guys. Kemudian aku masukkan deh cabai ini supaya makananku terlihat berwarna gitu guys. Dan aku mau ngasih tahu kalian kalau air rebusan mie ini sudah aku ganti dengan air rebusan yang baru supaya ya enak dimakan aja. Nih, aku ambil cabai ini dari kebun aku juga guys. Dan mari kita aduk dan siap dimakan. Jadi guys, ini mie-nya sudah masak. Aku mau ngasih bumbu dulu ya. Ini ada dua bumbu. Bumbu yang warna merah sama yang warna putih. Kita coba dulu ya bukanya. Oh, ini bumbu pedas. Di situ aku masukin yang bumbu putih. Bumbu putih, bumbu yang warna putih bungkusnya.
pedas sih enggak sebenarnya. Tapi oleh aku tambah cabai rawit kan tadi makanya agak sedikit pedas. Tapi kalau dari bumbunya yang asli itu enggak pedas kalau menurut aku. Aku mau coba minyak. Panas. Kalau mie-nya sih pada kayak mie pada umumnya, tapi ini lebih kenyal. Lebih kenyal-kenyal gitu. Aku nggak punya garpu, jadi aku cuma pakai sendok aja. Enak pakai sayur. Lebih enak sih sebenarnya itu pakai telur lagi buat pendampingnya, tapi oleh aku kehabisan stok di kulkas, jadi aku cuma bisa masakin campur sayur aja. Untuk lomboknya sih aku tadi ngambil dari kebun aku. Yang aku rasa sih dari mie ini, dia itu sudah aku bilang tadi mie-nya agak kenyal, beda kayak mie pada umumnya. Habis itu untuk rasanya kalau menurut aku kayak ada rasa kejahe-jahean gitu guys. Kalau untuk bumbunya enggak, tapi pedas. Kalau dari bumbu, dari apa sih, bawaan bumbunya itu enggak pedas kalau menurut aku. Sisa kuahnya. Oke. Jadi pada intinya makanan ini aku suka karena menurut aku ini enak. Sampai sisa kuahnya aja guys. Aku mau menghabiskan kuahnya dulu ya. Jadi videonya aku cukupkan sampai sekian dulu. Bagi yang suka dengan video aku, kalian bisa subscribe, like, komen, dan share video aku. Dan tunggu video aku selanjutnya. Dadah!